Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys cara buat video transisi makeup TikTok pakai lagu Don't Touch Me by Marion Jola yang transisinya itu kepalanya didorong ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian cari soundnya ya. Nah, soundnya ini ada di trending ya pakai tagar Don't Touch Me. Dan ini salah satu videonya ya, contohnya dari Marion Jola. Jadi transisinya itu kepalanya didorong kayak gini ya. Oke, langsung aja kita klik kanan bawah yang bulat-bulat itu lagu ya. Nah, ini judul lagunya Don't Touch Me by Marion Jola. Kemudian kita klik aja gunakan suara ini. Oke, pertama looknya biasa ya, tanpa make up. Kemudian gaya awalnya itu kita biasa lip sync. Kemudian pas gaya terakhirnya itu kepala kita didorong ke bawah. Kayak gini, aku contohin. Di bawah kayak gini ya. Nah, kayak gitu, didorong ke bawah kayak gitu. Oke, kita mulai. Waktunya kita set jadi 60 detik. Kemudian waktunya kita set di pause di 11,7s ya guys, 11,7s. Oke, langsung aja kita mulai. Hitung mundur, 3, 2, 1. Lip sync seperti biasa. Kemudian siap-siap kepala didorong. Nah, kayak gini, kepalanya didorong ke bawah. Kalau udah, klik centang kanan bawah. Jadinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau udah pas, kalian bisa langsung klik berikutnya kanan bawah. Kalian save dulu di draft TikTok kalian ya. Kemudian kalian make up se-glow up kalian. Kalau udah siap, kalian buka aja draft TikTok kalian yang tadi. Kemudian klik kembali. Kemudian klik lanjut merekam yang kiri atas. Kemudian kalian lanjutin video yang tadi ya. Nah, ini aku udah make up. Langsung aja kita klik waktunya. Oh iya, gaya awalannya itu pertama tangan kita ke depan seperti ini, tangannya aja ya. Badan sama kepalanya nanti. Jadi geser dulu. Jangan kelihatan dulu ya kepala sama badannya. Jadi tangannya dulu aja yang kelihatan. Tangannya mendorong langsung, badan sama kepalanya ikut mendorong kayak gini. Ikut muncul juga ya kayak gini. Pokoknya gerakan mendorong dan gerakannya itu agak cepat ya. Nah, kayak gitu. Aku contohin. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kalian lip sync seperti biasa atau terserah kalian. Oke, kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini ya jadinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya. Kalau udah 2000 subscriber, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.